Selamat petang, salam sejahtera. Amaran kepada semua ahli politik. Akhir-akhir ini, jangan kau tak tahu, jangan kau buat tak tahu bahawa netizen punya kuasa luar biasa. Kekuatan uh, kuasa netizen amat-amat perlu ditakuti oleh semua ahli politik yang ada di Malaysia. Kerana kalau sebelum ini, netizen... Tak, tak boleh bersuara di mana-mana, netizen tak boleh menyebar di mana-mana. Tapi hari ini dalam masa dua saat, dalam masa dua saat, video ataupun perkara jahat ataupun perkara baik, ini 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 semua perkara yang tak boleh dielak. Sama ada jahat, sama ada baik, sama ada itu tak baik, sama ada itu tak baik atau bagaimanapun dalam masa dua saat apa yang kau buat. Akan tersebar begitu cepat. Hari ini pun berlaku begitu juga dalam masa tak sampai lima menit, netizen telah pun menjatuhkan hukuman kepada Najib Tun Razak, membuat kesimpulan kepada Najib Tun Razak tentang tindakannya memecat Safi Abdullah sebagai peguam caranya, dan netizen telah coba menyiasat mengapa Najib menjatuhkan hukuman pecat. hukuman mengedepikan peguam caranya itu. Netizen ini bijaksana. Mereka bukan seperti dulu-dulu yang hanya angguk-angguk, geleng-geleng sahaja. Netizen hari ini kuasanya lebih besar daripada apapun yang ada di negara ini dan mereka bebas menyatakan, bebas menyuarakan, mereka bebas menyebarkan selagi tidak melanggar peraturan Malaysia Perlembagaan Negara. Hari ini, netizen membuat satu kesimpulan yang paling menyakitkan hati Najib mungkin apabila Natizen kata, Tindakan Najib melantik firma Zaid Ibrahim kendali kes rasuah SRC satu-satunya tujuannya tak lain tak bukan rakyat sinis anggap Najib pandai beli masa. Anda faham apa maksud pandai beli masa? Pandai memanjang-manjangkan masa. Terbukti hari ini apabila Najib telah mengarahkan uh, firma tersebut meng, uh, mem, mem, memohon kepada Mahkamah Persekutuan untuk menangguhkan pendengaran kes rayuan Najib di Mahkamah Persekutuan. Sudah terbukti petang tadi apabila satu surat telah disampaikan kepada Mahkamah Persekutuan untuk memohon penangguhan perbicaraan. perbicaraan kes Najib ini di mahkamah tinggi uh, ketuan hari ini hari ini rakyat dilihat melontarkan reaksi sinis apabila Datuk Seri Najib Razak melantik firma guaman Tetuan Zaid apa yang berlaku jom kita telusuri apa yang berlaku sebenarnya wow, ini satu isu yang paling hangat pada hari ini apabila Najib telah memecat peguamnya yang sudah berkhidmat bersama dengan dia selama lebih daripada dua tahun sejak 2018 lagi. Rakyat dilihat melontarkan reaksi sinis apabila Datuk Seri Najib Razak melantik firma guaman Tetuan Zaid Ibrahim Sufyan sebagai peguam cara baharu. Tindakan bekas Perdana Menteri itu dalam rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC Internasional Sendirian Berhad dianggap orang ramai atau netizen sebagai pandai membeli masa. Biasalah kan kalau sudah tersepit, sudah terdesak hampir-hampir ke saat akhirnya dan ditambah pula kegagalan Najib dan pasukan pembelaannya yaitu Safi Abdullah gagal mendapatkan hikmat peguam daripada UK akhirnya Najib mungkin sudah terfikir uh, ide yang lebih kreatif yaitu menukar uh, firma guaman dan telah pun memohon pula penangguhan pendengaran selama 10 hari telah dikirimkan kepada Mahkamah Persekutuan. Inilah yang membuatkan netizen membuat kesimpulan sebenarnya Najib pandai beli masa. Antaranya pengguna Facebook Fi Hussein yang berpendapat tidak mustahil tempo masa akan dipanjangkan ekoran pelantikan firma baharu itu ketika tarik rayuan akhir itu dijadwalkan didengar selama 10 hari bermula pada 15 Ogos ini 14 hari lagi pendengaran akhir rayuan terakhir Najib di Mahkamah Persekutuan akan didengar dan dibicarakan keputusannya belum kita tahu belum kita tahu tetapi seakan-akan Najib semakin tersepit karena jarang sekali Mahkamah Persekutuan akan membuat keputusan yang berbeza dengan Mahkamah Rayuan apalagi apabila Mahkamah Rayuan sebulat suara tanpa ada satu pun hakim dalam Mahkamah Rayuan yang menolak hukuman Najib di Mahkamah Tinggi. Peguam baru akan minta lebih masa untuk teliti kes semula. Pandai mereka beli masa, sinisnya. Sudah terbukti benar apabila hari ini Pasukan peguam Najib diarahkan oleh Najib untuk membeli masa itu, yaitu memohon penangguhan pendengaran kes. Pandai kan? Ah. <terhip> Pendapat sama turut disuarakan oleh E. Manaf Ahmad. Apabila menganggap pelantikan itu boleh dijadikan alasan untuk melengah-lengahkan perbicaraan. Peguam baru perlu masa mengkaji kes. Mengapa sekarang baru sedar Safi tidak sesuai? Soalnya, walau bagaimanapun, jangan kita memikirkan terus yang Mahkamah akan terima permohonan Najib untuk memohon penangguhan tersebut. Besar kemungkinan mungkin juga Mahkamah akan teruskan dan tidak akan membiarkan, ataupun Mahkamah hanya akan membenarkan beberapa hari sahaja untuk rekod. Tetuan Safi Enko yang mewakili Najib dalam kes SRC Internasional Seden Berhad sejak 4 Julai 2018 diberhentikan serta merta semalam. Sementara itu Ismail Saudi pula memerlim menyifatkan keputusan Bosku memberhentikan khidmat Peguam Tan Sri Muhammad Safi Abdullah dan Peguam daripada firma Tetuan Safi Enko dari mewakilinya sebagai strategi terbaik. pecat peguam sedia ada, lantik peguam baru. Peguam baru mohon penangguhan untuk semak teliti dokumen katanya. Menjadi persoalan sekarang, beraninya Najib membuat tindakan ini. Persoalan yang ingin dilontarkan oleh saya adalah, sejauh mana pasukan ini lebih baik daripada pasukan sebelum ini, yaitu pasukan Muhammad Safi, Tan Sri Muhammad Safi. karena pasukan Tan Sri Muhammad Safi sudah terbukti Mempunyai kebolehan, banyak pengalaman, dan memang terpilih oleh Najib pada asalnya. Banding dengan pasukan kedua terbaik yang sebenarnya hanya jadi pilihan terakhir ini, manakah yang akan berisiko? Aku pikir Najib sebenarnya dalam risiko yang sangat besar untuk kalah lagi kurang juga ramai berpendapat keputusan Najib itu tidak mustahil akan memanjangkan lagi proses mahkamah hingga tiba pilihan raya umum ke-15. Walau bagaimanapun, rata-rata netizen berpendapat mana-mana peguam pun sukar untuk mempertahankan Najib. Susulan Keputusan Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan salah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang dikenakan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ke atas Najib pada 8 Disember tahun lalu. Suami Datin Sri Rosmah Mansur itu didapati bersalah atas tujuh pertuduhan membabitkan penyalahgunaan atau penyelewengan dana SRC Internasional. Gunalah peguam dari planet manapun, dah tetap salah, salah tetap salah. Selar Azman Awang Dilaporkan firma guaman tetuan Safienko memaklumkan pemberhentian pelantikan itu melalui sepucuk surat pemakluman pemberhentian kaunsel dan peguam cara kepada pejabat timbalan pendakfar Mahkamah Persekutuan bertarik hari ini. Melalui surat itu, tetuan Safienko berkata firma guaman itu menerima surat daripada Najib pada jam 5 petang semalam yang memberhentikan Muhammad Safi dan peguam cara lain daripada firma itu secara serta-merta daripada mewakilinya dalam rayuan akhir kes SRC Internasional. Menerusi surat yang sama, firma itu menyatakan bahwa Najib memaklumkan yang beliau melantik ZIST sebagai peguam cara baharu. Mampukan Najib bebas dengan 94 alasan di mahkamah lagi sekian isu hangat malam ini jangan lupa tinggalkan komen Anda adakah Anda juga bersetuju dengan komen-komen netizen ini yaitu Najib Lantik Firma Zaid Ibrahim mengendali kes rasuah SRC rakyat sinis anggap beliau pandai beli masa dan adakah Anda juga berpendapat sama dengan beberapa orang penulis dalam Facebook yang mengatakan bahwa Mungkin akan memanjangkan waktu perbicaraan sehingga PRU15 dan adakah anda juga berpendapat sama dengan ditulis oleh Azman Awang ini? Gunalah peguam dari planet manapun. Dah salah, tetap salah. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Bye-bye.